重光大型倉庫設備。Nah, tipe KTR 153/1150/3000 ini memiliki kapasitas 1500 kg dengan kemampuan lifting head atau ketinggian angkatnya di 3000 mm atau 3 meter ya. Nah, untuk unit ini sendiri, tipe KTR 15 ini sendiri terdiri dari berbagai varian ketinggian angkat ya, mulai dari 2500 mm, kemudian di 3000 mm, kemudian 3300 mm, lalu 4500 mm, kemudian 5000 mm, dan yang paling tinggi 5600 mm. Ya tentunya ketinggian angkat tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan user di area ya. Nah untuk ukuran lebar keseluruhannya, itu bergantung pada straddle leg ini ya, apakah dia dibuka lebar atau dia diperkecil ya. Nah ukurannya itu 1182 mm sampai dengan 1582 mm. Kemudian juga di garpunya kita lihat, ini garpunya adjustable ya, bisa digeser-geser. Ya, ini tinggal diangkat seperti ini luasnya, kemudian digeser ya, harus agak menggunakan tenaga, digeser. Ini bisa dikunci lagi. Nah untuk width overall forknya ini dari yang paling kecil sampai dengan yang paling lebar itu adalah 200 sampai dengan 800 mm. Jadi bisa di-adjust sesuai dengan kebutuhan user ya. Paletnya lebarnya seberapa, jadi bisa disesuaikan dengan lebar garpunya. Nah kemudian untuk garpunya sendiri kita lihat ukurannya ya. Total panjangnya ya dari sini sampai dengan ujung itu 1150 mm. Dan untuk ketebalannya itu 35 mm dan sedangkan untuk lebarnya adalah 100 mm. Itu ukuran dari garpunya. Di sini ada emas ya. Dalam hal ini emasnya duplex ya. Nah, dalam posisi standby seperti ini ya. Mass height lowernya itu 2145 mm. Jadi ketinggian dari lantai sampai dengan ujung emas ini 2145 mm. Nah, kemudian jika garpunya diangkat sampai dengan ketinggian maksimal yaitu di 3 meter, maka total ketinggian masnya ya, extended masnya total itu 3645 mm. Nah, tadi saya bilang kapasitasnya adalah 1500 kg. Nah, pada unit stacker itu biasanya mempunyai spesifikasi sesuai dengan load chart ya. Jadi dari unit ini sendiri load centernya itu idealnya 600 mm ya. Load center itu adalah jarak dari pangkal. Kalau tadi saya bilang load centernya 600 mm berarti dari pangkal ini 600 mm ke depan. Itu adalah titik tumpu untuk mengangkat barang. Nah, dengan load center 600 mm tersebut jika diangkat sampai ketinggian maksimal yaitu 3 meter. Nah, unit ini bisa mengangkat palet dengan beban maksimum 1150 kg. Ya, jadi ada load chart-nya. Jadi semakin tinggi diangkat, maka kapasitasnya akan semakin menurun. Nah, dalam case kali ini sampai ketinggian 3 meter maksimalnya adalah 1150 kg. Nah, untuk unit ini sendiri menggunakan baterai lead acid ya. Nah, dengan kapasitas 24 volt 200 Ah. Baterainya ada di dalam sini ya, saya buka seperti ini ya, sangat mudah sekali. Nah, ya, jadi total berat baterainya ini adalah 160 kg. Nah untuk dimensi keseluruhan dari baterai-baterai ini, ya itu dimensinya adalah 800 x 254 x 320 mm. Untuk panjang, lebar dan juga tingginya. Nah, untuk daya tahan baterai ini sendiri ketika digunakan itu bisa tahan selama 8 jam jika baterai dalam kondisi penuh. Dan proses pengecasannya pun sama, membutuhkan waktu 8 jam. Oke, sekarang kita coba ya. Coba kita operasikan unitnya seperti apa. Saya akan nyalakan dulu. Ya. Nah, ketika dinyalakan di sini di multifunction display sudah terlihat ya indikator baterainya dalam posisi berapa persen gitu ya. Nah itu bisa dilihat di sini. Kemudian ini juga ada tombol yang berwarna merah ya. Tombol ini adalah tombol emergency stop ya. Kalau emergency stop ini kita aktifkan atau kita tekan seperti ini,
Nah, maka unit ini akan mati, ya, dia akan memutus aliran listrik. Ya, ini untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan sebagai emergensi, ya. Sudah kita aktifkan dulu, diaktifkannya caranya dengan seperti ini. Diputar dan agak ditarik sedikit. Oke, kalau sudah, kita lihat di sini ada beberapa bagian, ya, di handle ini, ya. Kita lihat di handle ini. Nah, untuk controller dari unit ini sendiri menggunakan controller Curtis dari USA yang kita sudah tahu itu kualitasnya sangat baik, dan untuk handle-nya sendiri sudah menggunakan Frey handle dari Jerman, ya. Oke, kita langsung saja ke bagian handle ini. Saya akan jelaskan beberapa hal. Nah, di sini ada tombol klakson, ya. Di sini. Nah, kemudian di sini ada tuas, ada tombol untuk naik maupun turun. Jika difungsikan seperti ini. Nah, ini untuk naiknya, ya. Kemudian ini untuk turunnya seperti ini. Nah, kemudian ada tuas kemudi, ya, di sini, ya, untuk bergerak maju maupun bergerak mundur, ya. Nah, untuk memfungsikan maju atau mundur, handle-nya tidak bisa kalau berdiri tegak seperti ini. Dia harus agak diturunkan seperti ini. Nah, baru dia bisa dikemudikan seperti ini. Nah, dia maju, kemudian dia mundur. Seperti itu. Nah, kemudian di bagian sini ada tombol warna merah. Ini adalah deadlockman, ya. Jadi ketika operator sedang menggunakan unit ini, misalnya dalam posisi seperti ini, dia menarik mundur ke belakang. Nah, ketika di belakangnya ada tembok, maka itu akan sangat bahaya sekali. Unit ini bisa saja menggencet tubuh dari operator sehingga menyebabkan luka, gitu ya. Itu sangat bahaya. Makanya ada tombol deadlockman ini. Jadi ketika ini mengenai tubuh kita, otomatis ini terpencet dan mendorong unitnya ke depan. Kita cobain, ya. Saya coba maju dulu. Seperti ini. Nah, lihat, ya. Jadi langsung maju lagi ke depan. Nah, ini sangat penting sekali sebagai fitur keamanan untuk operator. Nah, jika ingin dibelokkan, caranya cukup mudah. Tinggal tuas handle-nya diarahkan saja. Seperti ini. Nah, jika ingin belok, ya, seperti ini. Nah, jadi sangat mudah untuk pengoperasiannya. Nah, kemudian juga di bagian sini, di bagian belakang ini, ya. Ini ada tombol turtle, ya, dengan gambar kura-kura. Ini kalau dipencet, ini maka pergerakan maju maupun mundurnya lebih smooth. Dia lebih pelan, ya, dibandingkan dengan jika tidak dipencet, ya. Seperti ini contohnya, kita pencet. Nah, jalannya sangat pelan sekali, ya, dibandingkan kalau tadi itu jauh lebih kencang atau jauh lebih cepat. Nah, terlihat, ya, bedanya, ya. Seperti itu. Nah, kecepatannya itu adalah 5,8 km per jam. Sedangkan ketika dalam kondisi tidak membawa beban, itu kecepatannya mencapai 6 km per jam. Nah, dalam mengangkat barang, ya, kecepatannya, lift speednya itu ketika membawa beban itu adalah 0,06 km per jam. Sedangkan jika tidak membawa beban, kecepatannya adalah 0,13 km per jam. Untuk kecepatan dalam penurunan, itu ketika membawa beban, kecepatannya 0,13 km per jam. Sedangkan jika tidak membawa beban, kecepatannya 0,10 km per jam. Nah, unit ini jika dioperasikan, membutuhkan turning radius hanya 1655 mm. Ya. Kemudian juga untuk minimum gangway, ya, atau aisle-nya, jika membawa palet dengan ukuran 800 x 1200 mm lengwe, ya. Nah, itu hanya dibutuhkan 2500 mm ukuran lebar gangway-nya. Nah, tentu penggunaan unit ini sangat sangat efektif untuk digunakan di area-area yang space-nya terbatas dan tentunya bisa bermanuver dengan baik. Charger untuk melakukan pengecasan unit KT153-1150-3000 ini. Nah, dia kapasitasnya 30 ampere, 24 volt, ya. Ini satu fast, rated powernya 1,1 kW. Caranya cukup mudah, tinggal sambungkan colokan ini ke sumber listrik, kemudian soket ini disambungkan atau dicolok ke soket baterai yang ada di dalam unit ini. Nah, tadi spesifikasinya saya udah sebutkan, ya. Tadi berbagai ukuran, dimensi, kapasitas, semua tadi saya sudah sebutkan.
Nah, unit KTL 15-3-1153-3000 ini memiliki garansi selama 3 tahun untuk hidroliknya ya. Sedangkan untuk elektrikalnya garansinya selama 1 tahun ya. Tentunya garansinya lama. Ini membuat customer merasa lebih aman jika menginvestasikan uangnya untuk membeli unit ini ya, tentunya untuk kelancaran operasional bisnis di gudang atau di warehouse Anda, seperti itu. Nah, untuk stiker-stiker produk Shigemitsu ini, seperti yang tadi saya bilang, garansinya sudah lama, barangnya berkualitas, dan juga layanan after sales-nya terjamin. Spare part juga kita tersedia ya, jadi customer tidak perlu khawatir. Nah, silakan customer boleh datang ke showroom Indotara untuk melihat-lihat produk apa aja sih yang kita jual gitu ya. Ada banyak contoh-contoh di sini, boleh dilihat. Dan juga bisa berdiskusi dengan sales-sales kami terkait kebutuhan yang cocok dengan kebutuhan Anda ya. Nah, buat kalian nih vlogger-vlogger yang suka rekam-rekam video, ngambil video, content creator, ayo datang ke showroom dan warehouse PT Indotara Persada di kawasan Millennium ya, Cikupa. Silakan boleh ngambil video, boleh melihat showroom kita seperti apa. Silakan, kami sangat senang jika kalian bisa datang ke sini ya. Nah, buat kalian penonton setia channel YouTube PT Indotara Persada, ayo mau request produk apa lagi nih ya, silakan komen di bawah ini, tim kita akan persiapkan untuk kalian semua. Dan jangan lupa like video ini ya, dan jangan lupa di subscribe, nyalakan loncengnya supaya tahu update-update video terbaru dari PT Indotara Persada apa aja ya. Kemudian boleh di-share juga ke teman-teman, kerabat, rekan-rekan bisnis semuanya. Siapa tahu bisa bermanfaat untuk mereka ya. Terima kasih sudah menonton video review saya kali ini ya. Produk yang sangat baik, sangat berkualitas. Yang beli udah banyak di dalam kota, di luar kota, hampir seluruh Indonesia sudah banyak yang menggunakan produk Shigemitsu ini. Kualitasnya tidak perlu diragukan lagi. Garansinya panjang, dan yang paling penting after sales-nya bagus. Terima kasih sudah menonton video review saya kali ini. Sekian video review saya kali ini mengenai produk Shigemitsu Electric Walkie Straddle Stacker tipe KTR 15-3-1153-3000. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.